Terus siapa yang ngerasa dulu duit banyak, banyak, tapi waktu kayak kurang gitu. Ada enggak? 24 jam tuh kayak tak ada artinya gitu. Kemana aku ya gitu? Ada enggak ngerasa? Bangun kesiangan, habis itu buru-buru kerja, lari-lari. Ada yang ngerasa? Rapat, lupa sholat, sholat sudah satu wudu, asar dengan zuhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azan asar. Tadi sholat apa bro? Zuhur. Kira kok beliau asar? Begitu azan asar dia bilang aku mau lanjut rapat lagi. Bukan sholat asar, lanjut rapat lagi. Saja gila. Ayo jawab. Orang itu ndak sholat karena kerja atau ndak kerja karena sholat? Mana yang benar?